Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Payara, Vampire Fish atau Vampire Fish. Ini bilang vampire, ini bilang vampir karena giginya kayak vampire, kayak vampir. Dia asalnya dari Amerika Selatan. Dan menurut saya ikan ini ikan predator yang susah untuk dipiara. Jadi memang nggak kayak ikan-ikan yang lain. Sebelumnya saya piara 2 kali tuh gagal, mati mendadak nggak tahu kenapa. Dan yang ini saya piara nggak bisa gemuk. Makan sih makan terus. Dia ini makan terus. Dia termasuk ikan yang rakus, tapi nggak bisa gemuk. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau dari yang saya baca, ikan ini memang susah dipiara karena belum berhasil ditangkarkan. Jadi hampir semuanya itu hasil tangkapan dari sungai di Amazon sana, di Amerika bagian selatan. Jadi memang behaviornya atau perilakunya susah ditebak. Dia di sungai yang airnya bersih, cenderung banyak oksigen ya, dan arus deras. Jadi kalau kekurangan oksigen, dia juga gampang mati. Terus dia ini tenaganya kuat dan berenangnya cepat. Dia perlu arus. Kalau di PRD akuarium dulu dia perlu arus. Suhunya juga antara 25 derajat sampai 28 derajat. Dia nggak, jangan terlalu anget kayak arwana itu 30 derajat seneng. Kalau dia enggak gitu. Dan airnya memang harus yang ini, harus deras gitu. Mungkin kalau masih kecil, masih anak kan nggak usah terlalu deras, nggak apa-apa. Tapi semakin besar dia bagusnya arusnya deras. Ada yang mirip sama dia ini, ada hidro apa tuh, armatus. Tapi beda ukurannya karena si payara ini bisa tumbuh lebih besar dibandingin armatus. Dia ini bisa sampai, kalau di alam bisa sampai 1 meter lebih. Tapi kalau di akuarium biasanya 75 cm lah. Itu juga jarang yang punya. Ini dia, saya piara kan makan terus ya, tapi nggak gemuk-gemuk. Saya sempat penasaran, ini kenapa dia nggak gemuk-gemuk. Akhirnya saya tahu bahwa arus yang saya pasang ini kurang. Terus tankmate. Nah, tankmate juga masalah juga kalau kita nggak jeli gitu. Karena kan kita pikir kita kasih tankmate yang nggak agresif, aman. Atau yang bukan karnivora. Saya kasih ini tankmate-nya Red Feving atau Flagtail. Flagtail memang nggak gigit. Dia tuh makanin lumut, makan sisa-sisa makanan. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata si tankmate-nya ini, si Flagtail, suka gangguin. Jadi didorong-dorong gitu, dikejar-kejar. Nah itu mungkin yang bikin dia ini nggak bisa gemuk. Apa karena mungkin ini kan perlu istirahat juga kan gitu. Walaupun tidurnya mungkin beberapa detik dalam satu hari, tapi kan sering harusnya tidurnya. Lah dia ini nggak bisa tidur karena digangguin terus. Jadi si Red Feving ini suka ngerebutin makanan, padahal dia juga nggak bisa makan kecoa. Misalnya saya kasih kecoa atau saya kasih ikan gitu, dia juga nggak bisa makan ikan, tapi berusaha berebut. Dan itu bikin si payara ini jadi nggak betah. Walaupun mau makan tapi jadi nggak sehat gitu. Saya sempat mencoba untuk memvideokan proses gangguan yang dilakukan sama si Feving ini. Akhirnya ketangkap beberapa kali gitu. Ternyata suka ngejar-ngejar, terus ngedorong-dorong. Dan itu ternyata mengganggu sekali. Sampai akhirnya ikan saya ini jadi nggak gemuk-gemuk. Kalau masalah tankmate kan biasa ya, selalu ada gitu. Kalau predator suka sama predator, yang penting mulutnya nggak lebih besar satu sama lain, jadi nggak memangsa. Kayak ini saya punya waktu itu saya punya Vitatus barengan sama Pibas. Sebelum disatuin sama Pibas ini, Vitatusnya juga terintimidasi karena bareng sama Oscar. Padahal menurut saya Oscar
biasa aja, tapi ternyata nggak cocok gitu. Mungkin mereka punya karakteristik personality itu sendiri-sendiri ya, karena bagi orang yang satu cocok tuh Vitato sama Oscar, tapi bagi saya, punya saya itu nggak cocok. Tapi begitu disatuin sama Pibas, mereka cocok. Dan saya suka lihat beberapa ikan saya juga gitu. Ketika arwana saya satuin sama Belida, ternyata arwananya digigitin sama Belida. Tapi di sisi yang satu lagi, Belidanya cuma ngumpet, tapi sama Oscar dia nggak cocok. Jadi memang kita kalau kasih tank mate, memang harus diperhatikan benar-benar. Kita lihat, jadi jangan buat patokan teman saya bisa, belum tentu kita tuh bisa, karena ikan tuh beda-beda sebenarnya walaupun jenisnya sama. Ini si Vitatus ini ternyata cocok banget sama Pibas saya, dan mereka bisa bareng tuh untuk waktu yang lumayan lama sampai sama-sama gede. Tapi di satu sisi Pibas katanya nggak ganggu. Ini buktinya, ini ada video dari rekan saya. Pibasnya makan arwana silver, arwana silver. Memang mulutnya muat sih, tapi kan ini kalau dimakan bisa sama-sama bisa mati nih, karena dia nggak ketelan. Kalau ketelannya terlalu apa, istilah kepenuhan perutnya juga kan bahaya gitu. Nah ini contoh arwana silver, harusnya bisa jadi teman bareng mereka, akhirnya malahan dimakan sama Pibas yang tadinya nggak kenapa-napa, yang tadinya Pibasnya bisa akur-akur pada suatu hari tanpa sebab musabab kejadian seperti ini. Jadi sahabat mesti perhatikan betul-betul kalau piara ikan predator tank mate-nya seperti apa. Nah ini sekarang udah gemuk, udah pindah tank, terus tank mate-nya pakai Jardini, terus sama alligator tapi yang ada kelainan, short body tapi aneh gitu, bungkuk atau nge-king, dan juga sama Dutch, terus juga dikasih ikan Gajeon. Mereka terlihat akur dan baik-baik aja, damai semuanya, walaupun sesama predator gitu damai, tapi ya nggak ketebak sebenarnya. Kita coba kalau feeding nih dikasih ikan mujair gitu kan keras, saya lihat mana sih yang paling berani gigit. Karena ikan mujair itu juga ketika di misalnya arwana nih kita kasih ikan nila atau mujair tuh bisa dilepeh tuh, cuma digigit sekali dilepeh karena banyak durinya. Nah si payar ini kayaknya berani dia nangkep dan ditelan, dimakan. Sampai akhirnya mungkin ini karena memang saking cocoknya sama akuariumnya, sama backgroundnya, mungkin dia cocok sama airnya, suhunya, dia jadi percaya diri, jadi ikan yang apa istilahnya settle lah gitu, udah nyaman gitu. Dan saking nyamannya malahan mungkin jadi ikan yang terlalu agresif. Cuman memang agresivitasnya si payar ini beda, nggak kayak Goliath, tiger fish, atau nggak kayak ikan yang lain ya, suka menyerang, suka mengintimidasi atau membuli. Nah si payar ini bukan tipikal yang suka membuli menurut saya. Dia cuman berenang aja, berenang diem. Tapi pada suatu momen tiba-tiba ngehajar ikan yang kita nggak sangka bakalan dihajar sama dia. Ini saya mau tunjukin ketika si payara ini makan salah satu ikan yang ada di sini, mencoba makan gitu. Kira-kira ikan yang mana nih yang pas buat mulutnya? Ini kan ukurannya sebenarnya semua rampak, udah di set untuk nggak bisa makan satu sama lain sebenarnya. Tapi ya itulah ikan predator. Lele, kalau lele kita udah suka tebak ya. Catfish itu suka makan yang di luar ukuran makanannya sebenarnya, dipaksakan. Tapi kalau ikan ini, saya pikir dia hanya akan makan ikan-ikan yang lebih kecil jauh. Ternyata nggak begitu pada kenyataannya. Dia bisa makan Gajeon. Tuh. Padahal boro-boro bisa masuk sebenarnya ini. Kita bisa lihat kan, dia mencoba makan. Ya dibunuh udah pastilah, dia coba dibunuh kan gitu. Cuman ini satu hal yang menurut saya
di luar perkiraan. Biasanya kan makan ikan-ikan yang Mas tadi udah dicoba dikasih ikan mujair kan, rada gede masuk. Tapi ini kan jauh lebih besar dari mujair yang tadi, ini 2 kali lipat. Ini mungkin badannya 1/3 dari si payara. Payara kan gepeng badannya, pipih. Ini sementara si gajeon ini kan bulat, tebel kayak torpedo gitu. Ketebalannya pun sama punggungnya si payara, masih tebelan si gajeon ini. Tapi dia coba makan. Itu yang ingin saya bahas adalah bahwa kalau kita piara ikan predator mesti hati-hati. Memang finally ya yang paling aman ya single tank sebenarnya gitu. Oke, kira-kira seperti itu sahabat, obrolan santai ini. Mungkin apa yang saya ceritakan atau pengalaman saya ini belum tentu sesuai juga sama pengalaman para sahabat di luar sana, karena mungkin beda-beda ya, tapi pada kenyataannya ini yang terjadi gitu. Saya punya ikan yang jenisnya sama, itu juga perilakunya juga bisa beda-beda. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Oke, salam, sampai ketemu di video berikutnya. We'll be right back.